Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh di channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kali ini saya di Karangrejo ya, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Lagi habis selesai ngejob MC. Nah, kebetulan saya tertarik dengan kondisi sungai yang ada di pinggir jalan. Saya pengen coba ajak dulu semuanya untuk coba bermain terjun ke sungai sebentar aja ya. Ini mumpung sambil perjalanan pulang ada bapak-bapak yang lagi naikin pasir ke truk ini. Tak parkir di situ dulu. Sungai ini wow banget menurut saya. Enggak tahu ini namanya sungai apa. Di sana itu ada kayak jembatan sesek yang lewat di atas sungai. Ikan ini cetek banget. Iki nek banjir ngono piye ya? Apa ora amber ning ratan ya? Kita lihat sebentar. Ini jadi Pacitan itu kalau membangun pasirnya ya pakai pasir sungai Pacitan sendiri, pasirnya cenderung putih, tapi kalau sungainya gede ini biasanya bersih ya, pasirnya lebih bersih. Nah ini ya nginget sarnopo nginget ini ya pak biasanya. Nge. Niki nam ini kali nopo pak? Niki kali nopo, itu jalan kali dulu pak. Mungkin muarane kali green dulu nih kau nggih. Lek niki anu hulune mriko apa pundi? Ini hulune mriko Karang Gede Pak ya. Karang Gede. Karang Gede niku kecamatane pundi Pak? Nggih Arjosari. Nggih Arjosari. Karang Rejo terus Karang Gede. Karang Rejo, Karang Gede. Nggih. Lah niki kali menten niki nek banjir pripun Pak? Lah niki ngatas gendrian niku Pak. Oh. Gendrian niku gendrian kelepak niku. Oh nek banjir griya-griya niku kelelep sedo ya? Nggih. Dugi mriki napa nggih berarti? Iki dereng Pak kartu kecil mon kartu antarane langkung senti pun anu mereka pun kelep naik mereka saya anu gitu. Jan pasirnya nah janto pasir putih nih anu pak nopo resik nggak terlalu resik buat nenten awu nih gitu. Lo barang yang saya kayak gini pak Tobe mereka lo gitu asing nih ngali kali tapi tak mereka nih pak. Nah ini kita lihat lur ya apa kita ngelihat harusnya kayak ngopo. Ternyata menurut Pak tadi, Pak Yasmin sinten, Pak? Pak Kateman. Pak Kateman. Nggih, Pak Kateman ini Karangrejo juga. Nah, Arjosari. Ini dump truck ya. Kalau di tempat kita di Ponorogo kan pakai begoan itu apa? Pasir teras itu loh, pasir cucian. Nah. Aduh, saya nyemplung kali lur ini. Nyemplung aja ini. Wah. Kalau suaranya agak bising karena angin, mohon maaf karena saya cuma pakai HP ini, saya tadi nggak berpikir kalau gini. Nah, sik. Nyinceng nih katok sik. Ya, kita lihat bapak ini mau ngambil pasir ya. Nah, kalau nyemplung ke situ, dalam kok saya nggak berani. Kelumut nanti. Nah, ini loh. Nah, dilempar gitu ya langsung. Nah, kalau ngambil pasirnya begini, sungainya aman. Beda dengan yang disedot itu. Kalau yang disedot itu entek kabeh ya begini. Nah. Sedinten sakit pinten rit Pak ngoten niku? Setunggal rit, Pak. Setunggal rit angsal nggih. Nek dipendeti truk ngoten niku sakrite pinten? Kalih atus pitung dasa. Jadi Pak Kateman ini kalau ngambil pasir, nah kayak gini ya berendam pakai kayak cikra itu loh, tapi ada pegangannya, dilempar-lempar gitu. Sehari itu satu red itu satu truk lor, sak gitu itu loh, itu namanya satu red. Nah satu red itu laku 270.000, lumayan juga loh ya, sehari 270.000, nah, lumayan banyak. Nah ini perbukitan ini penyangga aliran sungai. Aku tadi pengennya nyebrang ke sana, cuma kalau ngelihat bapak itu tadi sak pinggang gitu ya ndak berani nyebrang. Nah, tapi sana itu ada jembatan penyeberangan ya. Yang sana itu loh. Itu
Terus disini watu-watu gitu. Nyelop ke sikil dilo. Sikile ben anyep. Oh, sandalnya tak lepas ya. Sandal saya itu sandal kuno ya. Sandalnya bapak-bapak ini, karena saya juga udah bapak-bapak. Tak lepas dulu. Ini nyelop iki lur. Loh. Kok di kali ada sari ini. Oh, mie sedap. Nah, brandingnya mie sedap itu berhasil loh. Nah, ini suaranya ubuk-ubuk itu ya, ria-ria air yang kena batu itu suaranya kayak gitu. Karang gede itu berarti sana ya, hulunya sungai ini. Sungai ini lebar banget loh ya, sekian puluh meter, 50 meter lebih loh. Ya pantesan kalau rumah itu, kalau banjir menurut keterangannya bapak tadi, apa, banyune munggah loh, meres sampai rumah itu. Kalau tenggelam enggak, tapi masuk rumah itu informasinya. Terus kayak neng pantai ya. Nah, ini pohon-pohon kelapa banyak ya. Buat di itu di kampung seberang sana itu, yang paling dekat dengan sungai itu putih, pagarnya putih. Ini ya, temboknya putih itu apa? Musala. Terus yang tinggi-tinggi dekat itu, dekat pohon kelapa itu ya, rumah-rumah itu wis kaya ning anu ya. Kaya ning film pendekar itu. Film-film zaman kuno. Itu. Harusnya banter lho. Nah, di sini enggak kelihatan. Nah. Sana itu sungai ini ditanami apa itu? Kayak rumput pacong ya, rumput pacong itu loh, biasanya untuk ternak sapi, kambing itu. Nah, ini bapak ini naikannya kan manual. Ngusungi skokono ini pakai itu. Pakai angkong. Terus naikkannya ke atas itu pakai skop. Ya, kita lihat dari dekat ya, nanti ya. Tapi sih asik ya, aku main gini. Ini sayangnya waktu ini gede-gede lagi kok ning Ponorogo ini entek. Entek di dua li tadi. Apa itu? Namanya? Saya dulu juga tukang jual ginian itu, oleh apa toh namanya di atas koral itu, biasanya di slab itu loh, jadi koral ya, brongkol ya, dijual brongkol. Hati-hati, ini sikit loro lho, kaki ya kena anu ya, sakit juga ya. Ini nanti saya pulangnya mau mampir ke pemandian air hangat. Saya sudah lama nggak ke sana, pengen berendam. Aduh, kumpul lewat sini. Aduh, hampir jatuh. Jadi sepanjang tepian ini koyok jadi dermaga pasir gitu. Nah, ini mungkin lapak siapa gitu. Ini lapak Pak Kateman sini ini. Nggih, Pak, nggih. Mboten nate ngalih nggih, mriki terus nggih. Bagus bener loh pasirnya loh. Cuma bedanya warnanya tidak hitam gitu aja. Ya kalau dari Tulungagung Blitar kan pasirnya hitam soalnya dari jeblukannya Gunung Kelut. Nah, ini kan nggak ada gunung berapi ya sini. Jadi asli keng pecahan watu-watu gunung ya Pak. Makanya putih-putih. Oh, ngeten nggih. Oh. Jadi menurut Pak Kateman ini, pasir-pasir ini kadang juga dibawa sampai ke Wonogiri, sampai ke Solo. Nah. Meskipun putih ini beda dengan pasir Sumatera ya. Kalau Sumatera itu ngambilnya kan pasir dari pantai itu. Soalnya sana kan sungainya udah ada pasir katanya. Jadi kalau orang Sumatera mau bangun rumah itu beli pasir dari pantai banyak, terus ditoke setahun atau dua tahun ben kena banyu udan katanya. Biar kandungan garamnya hilang. Nah, itu ya, asik ya. Nanti saya pengen lihat yang dekat-dekat ini, apa yang naikkan pasir itu loh. Nah, ini truknya melaju. Kita habis abad di sini. Apa ya? Menunggumu pasir balap. Wah.
Ini angkutan khusus pasir berarti ini, pasir balap. Ini ngambil apa? Muatannya pasir. Masnya nengok ke sini, Masan. Jadi banyak ternyata. Bendinten beriki banyak rit nggih, Pak? Sing dipendet di bendinten ngoten. 20-an rit. Wah. Belum pickup ya? Wuh, hebat, luar biasa. Oke, okay. Ternuan Pak Man. Ini kita main ke salah satu cabang dari Sungai Green dulu. Kita lihat Pak Kateman yang ambil pasir, terus bapak-bapak di sana yang naikkan pasir ke truk. Sudah banyak yang kita ketahui di sini. Main di sungai itu asik loh. Saya pengen lanjutkan mainnya kali ini. Dulur-dulur kalau mungkin nanti berkunjung, suatu saat berkunjung ke Pacitan, selain ke pantai ya main ke sungai ini kayaknya asik juga. Soalnya apa? Meskipun sungainya itu lebar banget tapi tidak dalam. Nah, ini yang tengah yang biasa diambil pasir Pak Man ini segini nih. Soalnya banyune ndang tek ya, Pak. Seret gitu langsung sampai ke Sungai Besar Green dulu terus sampai ke laut. Ini mas-masnya juga ngambil pasir ini. Mantap. Ya, ngambil pasir juga. Terke apa menunggumu pasir balap. Matur nuwun sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.